Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, sekarang kita masuk pada kaidah berikutnya. Wa amiru bi syai li diddi hazal wal aksu wan nahyu alal fasadi dal. Ya. Wa amirun makna al-amru huwa fi ilmi usul fiqh huwa al-amru asy-syar'i. Ya, dalam istilah usul fikih, al-amr adalah perintah. As-sadiru anillah wa rasulih, sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, au bi makna al-ma'mur bih syar'an. Ya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh syarak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna kaidah ini, wa amiru bi syai liduddi hazal wal aksu wan nahyu al fasadidal. Ya, perintah terhadap sesuatu menunjukkan kebalikannya. Ya, kemudian wan nahyu alal fasad dal, dan segala yang dilarang menunjukkan hal itu merusak. Nah, di sini dapat kita ketahui ada tiga kaidah yang dipakai. Yang pertama adalah al amru bi syai nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu menunjukkan larangan terhadap kebalikannya. Yang kedua, kaidah wan nahyu an syai amrun bi diddihi, dan larangan terhadap sesuatu menunjukkan larangan terhadap kebalikannya. Kemudian kaidah ketiga, an nahyu yaqtadi al fasad, larangan menunjukkan kerusakan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.